pilih ya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Anda tidak akan bisa menolak ketenangan di sini. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, pilih mana? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Quran surah 7 ayat 205. Kata Allah, wadhkur, dan berzikirlah dan berdoalah. Ya, di sini doa disebut dengan zikir. Ya, zikir itu semua amalan yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Anda saat berdoa Anda dekat dengan Allah? Bukankah saat berdoa ingat dengan Allah? Karena itu semua amalan yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah disebut zikir namanya dalam Al-Qur'an. Barusan kita salat. Salat itu mendekatkan kita dengan Allah dan jadi ingat kita dengan Allah. Karena itu salat dalam Al-Qur'an disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani, kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Tunaikan salat li dzikri, sebagai zikir kepada saya. Di salat itu oleh Al-Quran disebut dengan zikir. Persis sama bacaan Al-Quran. Bukankah Anda saat baca Al-Quran merasa lebih dekat dengan Allah? Merasa ingat Allah? Karena itu ketika Anda membaca Al-Quran, Al-Qurannya disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Maksudnya sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau antum ingin merasa dekat dengan Allah, pengen terhubung, pengen dekat, pengen dapat ketenangan, maka diantara caranya adalah ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Demikian penghafal Quran itu disebut sedang berzikir. Makanya ciri penghafal Quran itu yang paling mulia, cirinya bukan berapa banyak ayat yang dihafalkan, tapi seberapa dekat hubungannya tersambung dengan Allah dari sekian ayat yang dia hafalkan. Jadi kalau ada orang menghafal Quran semakin jauh dari Allah, ada yang salah dengan hafalannya. Di penghafal Quran itu semakin banyak dihafal, semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin terjaga dari perbuatan maksiat. Karena dijaga oleh Allah. Makanya orang-orang yang hafal Quran, kata Quran itu, kalau benar hafalannya, Quran surah ke-35, ayat 32, paling kiri sebelah atas, ya, disebut, ثُمَّ أَوْرَثْتَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِي وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kata Quran, penghafal Quran terbagi tiga. Ada yang zalim. Dia menghafal banyak ayat, tapi ayat itu tidak membimbing pada dirinya untuk berbuat baik. Dia salah menempatkan ayat. Di lisannya berkata, wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Dia hafal ayatnya, tapi berdusta. Di lisannya berkata, kul huwallahu ahad, hanya Allah yang Esa. Tapi lisannya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ya, jelas? Di lisannya berkata, kul ya ayuhal kafirun, la abudu ma ta'budun, sampai lakum yunukum waliyadin. Ya, tapi lisannya mengatakan prinsip yang berbeda dengan keterangan Al-Quran. Berarti ada sesuatu yang tidak tepat dalam pendirian kehidupannya. Wa minhum muqtasid, ada orang hafal Quran paket hemat. Muqtasid itu paket hemat, baru untuk dirinya, belum bisa berbagi dengan yang lain. Mojok-mojok di masjid, kadang di tiang masjid, nempel ke tembok, ulang-ulang hafalan, diminta jadi imam belum mau, diminta ngajar, ya, mengatakan nanti saja. Nah, itu untuk dirinya dulu, itu muqtasid. Hemat bagi pribadinya. Tapi yang hebat, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Penghafal Quran yang Qurannya membimbing dia untuk berbuat baik. Semakin dekat dengan Allah, semakin banyak kebaikannya. Di ciri orang yang dekat dengan Allah itu tampak dari kebaikan. Lihat wajahnya enak. Ya, perilakunya baik, sifatnya baik. Apalagi penghafal Quran. Dan itulah fungsi zikir. Karena itu orang yang menghafal Quran itu disebut sedang berzikir. Tingkat zikirnya 4 kali dibandingkan dengan yang sekedar membaca. Itu di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, doa bagian dari zikir. Salat bagian dari zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Menghafal Quran bagian dari zikir. Kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la hawla wala quwwata illa billah, bagian dari zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Barusan Anda selepas salat dah ucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segera berzikir kepada Allah.
Nah, faedah zikir ini, di antara manfaat zikir, itu memberikan ketenangan kepada hati, pada jiwa. Dalilnya Quran surah 13 ayat ke-28. Perhatikan sini. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ala itu harful ikhbari wat taukid. Huruf yang menunjukkan pemberian informasi yang sifatnya begitu kuat. Kalau kita terjemahkan, kata Allah, ala, hey, saya informasikan dengan kuat ya. Bukan sekedar ketahui. Saya sampaikan dengan kuat. Saya tegaskan, kalau dalam bahasa yang paling singkat. Saya tegaskan. Bidzikrillahi, dengan kalian berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, maka zikir itu akan berdampak pada ketenangan hati. Pilih ya, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Dah. Anda tidak akan bisa menolak ketenangan di situ. Sehat tapi gelisah, atau sakit tapi tenang. Pilih mana? Ketenangan itu selalu dibawa. Pasti itu poinnya. Kalau hatinya sudah tenang, maka semua kontrol aktivitas itu akan mudah kemudian diarahkan. Di sumber aktivitas kita itu sumbernya dari hati, dari jiwa. Dari roh. Di manusia itu dibagi tiga elemen dalam hidupnya. Ada roh, bagian dalamnya. Ada akal, ada fisik. Jadi semua perintah itu datang lewat roh dari dalam. Dari hati kita. Ini cuma eksekutor aja. Tangan eksekutor, ngambil-ngambil. Kalau bagian jiwa kita katakan kerjakan, dia kerjakan. Mata lihat, lihat. Jangan lihat, tidak akan melihat. Merem, merem. Fokus, fokus. Bicara, bicara. Jadi fisik itu cuma eksekutor. Dari hati diberikan kemudian perintahnya, lewat akal kemudian disaring, ditembuskan secara cepat sepersekian detik. Hubungan antara roh sampai ke akal sampai ke fisik. Nyambung.